Oke, brother, ketemu lagi dengan saya Gwendra. Di video kali ini berbeda ya. Di sini saya berada di showroomnya Asle. Jadi kita akan review. Mau review apa dulu nih? Yang belakang kamera ini sok-sokan juga sih. Kadang mau review juga lah. Mixer V8FX bang, oh, yang terbaru. Oke, kita akan review mixer terbaru dari Asle dengan tipe V8FX. Nah, jadi di sini sudah ada tampilannya, sudah kita tes juga tadi sebentar. Ini mumpung saya masih di Jakarta, jadi langsung saya review di showroomnya Asle. Oke, untuk seri V ini ada 4 tipe. Yang pertama ini yang kita review, tipe V8FX. Dan kemudian ada tipe 12FX dan 16FX dan yang terakhir tuh 24FX. Di sini saya mau jelasin yang 8FX ini memiliki fitur, kita lihat dari mic land ya. Ini ada high, terus ada frekuensi, ini khusus buat middle ya. Kemudian di sini ada low, aux 1, aux 2, aux 3 dan aux 4. Aux 5-nya ini gabung dengan FX dan yang terakhir ini adalah balance kiri kanan, kemudian ada mute per channel, LR grup 1 2. Dan yang terakhir ini fader. Ini cukup lengkap dan harganya juga teman-teman nanti bisa cek online ya. Dan akan saya tulis di bawah komentar atau deskripsi box. Kemudian yang canggih, salah satu fitur keunggulannya di sini ada lampu yang teman-teman bisa buka di knob yang sebelah sini. Ini kalau saya tahu nih biasanya hanya knob phone, cuman knob phone-nya ada di sebelah sini. Nah, ini penggantinya sebelah buat lampu. Jadi keren banget dan elegan lah, kelihatan mewah untuk mixer tipe V ini. Kemudian kita lihat di belakang. Nah, ini belakangnya seperti ini. Kalau belakang mic inputnya menggunakan jack multi di sini yang 8 channel, kemudian yang di bawah ini mic land menggunakan jack Akai. Ya. Untuk main out-nya left and right seperti biasa menggunakan jack Canon XLR dan jack Akai. Dan sebelah sini ini insert ya. Insertnya per channel. Oke, dan di bawah di sini ada grup 1 2 buat nambahin mixer atau ke ampli teman-teman bisa lewat di sini. Aux-nya di sini aux 1 2 3 4 dan 5 di sebelah sini. Cukup lengkap. Kita akan tes untuk suaranya. Oh ya, sebentar. Satu lagi. Di sini untuk grafik equalizer-nya ada 7 band ya, dan untuk efeknya 250 DSP, digital multi effect. Kalau teman-teman ada tanya ini bisa Bluetooth, bisa semua USB di sini, flash disk, Bluetooth dan recording semua bisa lewat dari flash disk ini. Dan mixer ini juga bisa dijadikan sound card ya. Teman-teman kalau ada laptop tinggal hubungkan ke laptop aja langsung. Kita akan tes untuk suaranya, langsung kita gabung ke powernya Asle. Ya, kita kasih suara dari mixer V8FX. Nah, ini suaranya seperti ini. Ini untuk high pitch low-nya kita standarkan ya. Memang kasih flat, dan untuk gain-nya saya naikin searah jam 11 ya. Dan untuk fader saya nggak naikin ke 0 seperti biasanya, cuman naik di 20. Ini udah kencang banget untuk suaranya. Jadi untuk pemasangan dari mixer masuk ke power, power masuk ke speaker. Nah, ini speaker pasif. Ini untuk speaker kita menggunakan speaker tipe RE Asle ya, 12 inci versi kayu. Modelnya keren banget. Kemudian kita langsung kasih suara efek. Ini suara masih flat seperti ini. Check 1 tis 1. 2 check low tis. Oke, sekarang kita kasih efek. Check low tis 1. Nah, ini suara efeknya crispy banget. Check low tis 1. Check low tis 1 2. Ini pas teman-teman ngomong ada lampu signal langsung naik di sebelah kanan sini ya. Tis 1. Low, check, low, tis 1. Ini efek menggunakan efek 101. Teman-teman nanti bisa copy aja 101 untuk efeknya. Untuk parameter naikin di arah jam 2, jam 3 ya. Jadi lebih enak untuk panjang efeknya. Sekarang kita naikkan musiknya. Tis 1, 2. Ini kalau teman-teman tanya ada pakai subwoofer, ini murni hanya 2 speaker 12 inci aja tanpa menggunakan subwoofer ya. Tis 1.
Akustis 1-2. Dan untuk MP3 ya, maupun flash disk atau Bluetooth, untuk frekuensinya teman-teman sudah bisa atur di channel 8. Ini USB-nya sudah gabung, high mid low-nya sudah teman-teman bisa atur sendirilah. Enak seperti ini ya. Kasih lagi musiknya. Ini karena terlalu dekat dengan speaker, jadi agak bengong. Tapi ini biasanya sudah feedback nggak karuan. Mungkin karena untuk power dan mixer ini udah kualitas high ya, jadi menghindari feedback. Nah, itu ya. Kita kasih suara musik lagi. Ini grafik masih standar loh ya. Semua masih standar ya. This 1-2. Ini kalau teman-teman tanya untuk mic menggunakan tipe apa? Tipe asli juga mereknya, tipe T68 warna gold. Keren. Ya, mungkin itu saja untuk review mixer tipe V. V8 Effect, V12 maupun yang 24 itu semuanya sama, hanya beda di channelnya saja. Oke, untuk harga nanti teman-teman bisa cek di kolom komentar atau di deskripsi box. Nanti akan saya cantumkan di bawah komentar juga ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan silakan tinggalkan komen di bawah. Akhirnya saya Gwendra, thanks for watching. Kalian kan nggak pernah lihat ya di videoin bosnya hasil langsung. Ini adalah balance kiri kanan, kemudian ada mid per channel, LR, grup 1-2, dan yang terakhir ini fader. Ini cukup lengkap dan harganya juga teman-teman.